Salam sahabat, salam santai, salam damai dan salam sejahtera untuk kita semua Melalui request-request dari video tip Dari sobat-sobat pecinta kicomania di seluruh Nusantara Di video tip kali ini Om um Bro akan memberikan sesuatu ya Sesuatu Yaitu tentang khasiat buah sawo khusus pada burung cucak ijo, burung cucak singgot, serta burung terucuk. Seistimewa apakah buah sawo ini sehingga Om Bro membuat video tip yang nantinya akan membantu sobat-sobat semua, khususnya sahabat-sahabat semua pecinta burung cucak ijo, burung sucat singgol serta burung trucuk karena media dari buah sawo ini benar-benar akurat kalau dipakai untuk ketiga burung ini tetapi untuk buah sawo juga memerlukan atau kita harus punya trik memberikan buah sawo ini kepada ketiga burung ini yang nantinya bisa mengantarkan ke eh, tangga juara ataupun yang lainnya. Nah, kita akan mulai dari keistimewaan buah sawo khususnya pada burung cucak ijo. Ya, yang pertama umpru akan membahas tentang keistimewaan atau keajaiban buah sawo khusus pada burung cucak ijo. Nah, sawo yang akan kita berikan adalah sawo Lokal atau sawo yang banyak ditanam, ya ditanam. Mungkin kalau saat ini buah sawo itu sudah jarang, ya. Jadi, sobat semua, setelah melihat tayangan video tip ini. E, nanti bisa membeli bibit sawo ya untuk ditanam di rumah dan buahnya e, bisa anda berikan pada cucak hijau kalau nggak mau nanam ya silahkan untuk sobat semua e, beli di kios-kios buah karena buah sawo lokal itu masih banyak dijual di kios-kios burung meskipun itu musiman beda kalau kita tanam sendiri ya tanam sendiri sawo itu eh, dia berbuah setiap hari jadi tidak ada musimnya itu kalau nanam sendiri nah kita akan membahas tentang buah sawo pada cucak hijau apa sih ajaibnya si sawo ini kok om bro tertarik untuk membuat video tipnya nah seperti ini buah sawo ya buah sawo lokal itu sangat manjur apabila digunakan sebagai setting khusus pada cucak hijau di mana setting dengan menggunakan buah pisang, buah pepaya, buah anggur, buah buah pir, buah apel, buah naga dan lainnya itu serasa tidak mempan pada cucak hijau. Silahkan sahabat semua bisa menggunakan buah sawo untuk sarana sebagai setting di halomba. Jadi pemberian sawo ini silahkan Anda kasihkan di hal lomba khusus pada cuca hijau. Apakah hanya buah sawo saja Om Tidak. Di samping buah kita juga memerlukan yang namanya extra voding dan yang lainnya. Jadi cukupilah settingan itu khususnya saat di lokasi lomba dengan memberikan buah sawo dan extra voting yang dibutuhkan agar nantinya cuca hijau itu stabil di emosi dan birahi. Karena sebagus apapun itu buahnya kalau tidak ditopang dengan yang namanya extra voting itu juga kurang bagus. Jadi diimbangi disesuaikan ya. Jadi, saat lomba silahkan Anda menggunakan buah sawo, terus dipadukan dengan yang namanya extra voting. Extra voting itu khusus pada sawo, bisa menggunakan kroto atau jangkrik alam. Itu sangat bagus atau sangat cepat untuk menstabilkan emosi dan birahi, sehingga burung saat dilombakan dia akan ekstrim untuk bertarung dan bongkar isian. Tapi ingat ya, untuk sobatku semua, pilih sawo yang warnanya, yang warnanya itu cerah. Terus kualitas sawonya itu juga bagus. Sudah tua dan wanginya, wangi sawo yang harum itu, ya, itu adalah buah sawo yang paling bagus untuk digunakan pada cucak hijau, khususnya untuk settingan di lomba. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang keajaiban buah sawu pada burung cucak jenggot. Nah, pada burung cucak jenggot, peran, peranan dari buah sawu ini nantinya akan mempercepat cucak jenggot itu gacor. Karena sesuai dengan yang pernah Om lakukan, cucak jenggot itu macet bunyi. Sudah diterapi dengan apapun, terkadang dia tidak mau. Tetapi UMPRO mempunyai solusi dengan memberikan buah sawo dan alhasil cucak jenggotnya itu gacor lagi setelah diberikan yang namanya buah sawo. Jadi khusus pada cucak singgot, meskipun kita memberikan buah sawo, extra voting tetap diberikan eh, dari yang namanya jangkrik dan ulat Hongkong. Jadi pada cucak singkot, extra voting yang bagus itu ya jangkrik dan ulat Hongkong. Terus pemberian untuk sawo bagaimana? Nah seperti ini. Cuaca setelah di mari jemur seperti biasanya saat dia tidak mau bunyi atau macet bunyi silahkan anda memberikan buah sawo secara per hari atau setiap hari anda kasih sawo. Misalkan sawo itu anda beli secara apa ya? Secara langsung ya di kios burung mungkin anda menghabiskan sekitar 1 kilo sawo dan nantinya cucak jenggot itu akan kembali berbunyi meskipun belum gacor proses sawo ini adalah untuk mempercepat gacor pada cucak jenggot yang mengalami drop atau stres dan yang lainnya atau biasa disebut dengan macet bunyi karena pada buah sawo ini memang sangat-sangat ekstrim ya khasiatnya untuk bisa membuat si cucak singkot itu kembali menjadi gacor setelah mengalami masa-masa macet atau dia ngambek bunyi. Ingat ya, untuk pemberian silakan diberikan setiap hari. Setelah cucak singkot dimana jemur setelah itu kasihlah buah sawo jangan lupa dikasih extra ya dari jangkrik dan ulat hongkong. Untuk pemberian jangkrik sesuaikan dengan set ting yang biasa diberikan dan untuk ulat Hongkongnya silakan diberikan eh, satu hari satu ekor ulat Hongkong saja itu untuk eh, penunjang atau pelengkap saja dan nanti setelah gacor eh, buah sawo bisa dilepas dan bisa menggunakan kembali buah pisang atau buah yang lainnya dan yang terakhir khasiat buah sawo pada burung terucuk. Nah ini sangat penting ya, sangat penting atau sangat 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 apa ya, sangat istimewa ini ya untuk sahabat semua pecinta ropel mania atau terucuk lover. Nah di sini Om akan memberikan beberapa trik ya khusus pada sahabat semua yang mempunyai terucuk saat dilombakan tuh ropelnya kurang atau uh, punya terucuk dipelihara bertahun-tahun tidak mau berbunyi atau tidak mau meropel. Nah, sini di sini di video trik ini Om Bro memberikan satu tip ya, satu tip atau bocoran info yang nantinya akan membuat sahabat jabat semua khususnya pecinta ropel mania atau terucuk itu tersenyum bahagia. Nah, apa yang harus kita lakukan agar si kerucuk itu nanti bisa ropel dan bisa Jubara atau ropel panjang saat digantangan nah kita cukup memberi buah sawo ya buah sawo caranya seperti ini setelah terucuk anda jemur ya yang pertama bukan jemur ya pengembunan telah anda terucuknya itu diembunkan setelah itu dijemur beberapa menit mungkin ya setelah itu kasihlah buah sawo sawo yang matang loh ya jangan sawo yang mentah setelah itu cukupi atau lengkapi menu harian si terucuk itu dengan satu ekor ulat Hongkong dan tiga ekor jangkrik. Itu Anda berikan setiap hari ya untuk air minum silahkan menggunakan air mineral atau air matang Nah pada saat terucuk belum kacor silahkan anda berikan sawo setiap hari dan extra folding yang tadi Om sampaikan ya, ya dengan memadukan yang namanya ulat hongkong dan jangkrik jangkriknya bebas khusus terucuk jangkriknya bebas bisa menggunakan jangkrik alam boleh jangkrik sayur boleh intinya khusus pada jangkrik bebas dan nanti setelah kacor silahkan buah sawo dilepas dan gunakan buah yang lain ya, khususnya buah pisang. Dan jangan lupa untuk khususnya burung trucuk, for untuk harian tetap harus diberikan. Karena for ini nantinya juga akan e, membantu trucuk tidak mudah kelaparan karena kalau hanya mengadopsi atau memakan sawo saja mungkin sehari bisa menghabiskan beberapa buah ya jadi silahkan uh, sambil diberikan fur untuk pendamping menu harian dan khusus lomba pada terucuk uh, khusus lomba terucuk bisa diberikan dari hamen 1 dan hamen 2 dan ekstra kodenya silahkan anda tambah dengan kroto karena dengan kroto nantinya akan membuat si terucuk itu lebih emosi dan lebih birahi sehingga saat dinumbakan dia langsung kucuk kuduk kudu kucuk kling 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 alias ropel panjang itu adalah beberapa kunci atau beberapa informasi yang Om sampaikan semoga apa yang sudah Om sampaikan ini bermanfaat salam